Kampung Kurung Puyuh sampai Gunung Situ, ya, dari KL kemarin gitu ya. Ya sekarang ini. Itu masalah ini panjang jalan yang dicor ini 147 dan lebar 4 meter. Salah satu bukti nyata program percepatan pembangunan Kabupaten Cianjur yang digagas Bupati Cianjur Dr. Haji Irfan Rifano Muhtar, diantaranya pembangunan infrastruktur jalan. Ini terbukti dengan akselerasi pembangunan jalan desa Mekarjaya, Kecamatan Sukaluyu dengan gotong royong Lobaan, yang lebih dikenal dengan Gorol, Selasa 30 Oktober 2018. Antusias warga ditambah para ASN yang mendukung proses pengecoran jalan dengan pola rabat beton dengan panjang pengecoran sepanjang 147 meter dan lebar 4 meter serta tinggi 20 cm. Warga desa tersebut saling bahu-membahu melaksanakan gorol. Program tersebut pada akhirnya bertujuan demi terciptanya peningkatan taraf ekonomi masyarakat Cianjur. Warga kami dan juga saya ucapkan terima kasih kepada Bapak Bupati Cianjur yang telah mengusulkan dana dalam CNL Cianjur Ngawangun Lembur.